Assalamualaikum. Di video saya kali ini, saya akan coba mereview sebuah produk herbal yang digunakan untuk membantu meredakan penyakit wasir atau ambeien dengan merek Ambeven. Kalian bisa beli di toko obat atau di apotek ya. Penyakit wasir atau hemoroid adalah pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir atau rektum serta dubur atau anus. Wasir merupakan penyakit yang dapat menyerang segala usia, namun umumnya lebih sering menimbulkan keluhan pada usia 50 tahun atau lebih. Dan wasir tidak selalu menimbulkan keluhan, tetapi bila keluhan muncul, penderita dapat merasa tidak nyaman dan gatal pada anus, serta muncul pendarahan lewat anus. Penyakit ambeien ini ada dua jenisnya, yaitu hemoroid internal dan eksternal. Pembuluh darah yang membengkak di dalam anus dan tidak terlihat dari luar disebut sebagai hemoroid internal, sedangkan pembengkakan yang terjadi di luar anus dekat lubang anus terasa lebih nyeri serta tampak dari luar disebut hemoroid eksternal. Ambeien atau wasir memang membuat tidak nyaman, pasalnya saat duduk anus akan terasa nyeri atau free. Kondisi ini terjadi karena adanya peradangan pada pembuluh darah di sekitar anus. Salah satu penyebabnya adalah BAB yang keras. Untuk mengatasinya, Anda dapat mengonsumsi Ambeven ini. Ambeven adalah jamu herbal yang antara lain terbuat dari daun handeuleum atau daun ungu. Tradisional memang sudah lama digunakan untuk membantu mengatasi masalah wasir, karena di dalam daun ungu mengandung senyawa flavonoid yang diduga dapat menghambat pembentukan prostaglandin, senyawa pencetus peradangan. Obat Ambeven juga mengandung beberapa tanaman herbal lain yang membantu mempercepat proses penyembuhan wasir. Dan kandungan dari Ambeven ini sendiri terdiri dari daun ungu, daun miana, temu rapet, dan temu giring. Kemasannya berisi strip ya. Dalam satu strip berisi 10 kapsul. Kalian bisa beli di apotek ataupun di toko obat dengan harga mungkin sekitaran 17 atau 20 ribuannya dalam satu stripnya. Dan untuk aturan pakai atau dosisnya, untuk pengobatan 2 kapsul diminum 3 kali sehari. Dan untuk pemeliharaan 1 kapsul diminum 3 kali sehari. Dan selama kalian mengonsumsi Ambeven ini, kalian juga harus mengonsumsi makanan yang kaya serat dan jangan lupa banyak minum air putih. Hindari duduk terlalu lama, menunda BAB dan mengejan berlebihan. Sekian dulu video review dari saya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian tanya di kolom komentar. Jangan lupa video ini di share, like, dan di subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.